แม่งแค่เราพูดกับพี่คนดำเนี่ยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์الحمد لله الحمد لله الذي إذا شاء في قلوب المؤمنين لو أتى الإرادة ويسعجهم إلى سلوك سبيل السعادة وهي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة ونصلي ونسلم على سيدي أهل السيادة وعلى آله وصحبه سادة القادة أما بعد Sejujurnya para habaib, para kiai, sebetin gaula amul jaki, Al-Habib Ali Al-Hinduan, Kiai Zainul Rahman, menunjukkan keluarga besar daripada lembaga pendidikan Nurul Rahman. Sebetin gaula amul jaki, kiai, saya rasa, Ash'ari. Malam muka beri kesehatan ben Allah. Beri umur sebaroka. Kak dinto kenangan, epateti kenangan. Semateti potra nasambian potra-potra sesoleh-soleha. Tak keluar dari kak dinto kecuali anak si bisa abote gering sepona. Anak-anak si bisa manfaat kebe bangsa ben negara. Mencukkan anak-anak si andi cahaya Al-Quran. Norok dalam panah kusti kijang Nabi Muhammad. Mencukkan sampian si potra-potra na berdiring kak dinto. Balar muka potra-potra na sampian. Epateti anak-anak si bisa membunga sampian ting sampian pun sepoh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para hadirin, para rabu, siapa mulia sana Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum abtina amulai jerama, seperti biasa, abtina kak dinto nyiabaki aku butol pampa. Ada lagi ya? Ada ke benda-benda? Yata. Oh, iya. Yata. Mak tak ada syuting mana dia nak? Ada. HP. Lima. Tak cukup pula dana wahdana wahdana. Tak cukup cik ngajang Habib kerja apa nak? Cik Rizna dusin lah. Selaring dia nak. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Palang kau marah ni. Saya gelak lah. Ada tak ada syuting ni benda apa? Ben cerai ni. Yuk lah kena tingkat cerai yuk. Cerai nak hutan? Enten tak ngakau tak? Tak cerai dia remut. Anang itu botol. Guru barokah. Tapi barokah. Desena. Kebetulan kelak ini, yuk Habib akan mining pom majer dua bu, akan mi majer dua. Pas baru kami tak gratikan. Selamat baik kok. Alhamdulillah Muhammad.
Kula ini gak pernah apes nih Madura, Pak. Mau dicerita, ada nama, ya aja lah. Mada video ini, tak masuk TV kok. YouTube. Enggak usah udah tanya every aing wote. Tolong saya kemian kok. Saya rasa tadi kencing manis sama every aing. Ya ayo aing wote yuk. Ayo kok. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Cerita aku. Engkau pernah palang nih Madura, Pak. Kula pernah palang. Orang Madura ini untuk mau Habib. Oh, Habib. Geluk. Orang Madura. So, aku itu kan ngari, ayo. Lakin baru, ayo. Geluk, esiong tuh. Benin apa? Geli ya kok. Nggak salah lah Muhammad. Ngocak gula Arya orang tak beres yang kok. Minta barokah Habib. Geluk lu kok. Habib. Kadung cawe-cawe congok merok yang kok. Arya dosa kan. Ngo tak salaman di pemberi merok ke Habib. Nanti kok. Beli sih kok. Atena datang. Melawan, melawan, dua orang jauh. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Akhirnya Quran di inisiatif. Ngocak kok. Ya, cek reng akemi macer dua bu. Reng Madura akenduk maceknya mana. Pokon mon bodo orang salaman, kula ngelesa. Ada kan? Atel. Ada aku kan kun ada. Konci apa masuk atel ki? Apa masuk kresek sampai ning motor Innova bote. Iyo mentai bae ngalupa. Gue pernah mengaji di Sumendep tiga pak nama kasar beb berkata cecer beb siapa yang beli ya mau cak transfer tak nyaman kok bahkan di mengaji main nggak gue kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholallahu ala Muhammad. Akhirnya gue di inisiatif pokok mun berdering metur terus asalaman gak gula ngeles tapi apalah daya dan upaya. Arapa gula orang gini, Pak. Pandek tak bisa apa-apa. Mulai geluk orang raja, tak bisa buli kok. Kayak tetap gula usaha. Pokok mon sekiranya isi yuk ngeleset. Mon bini tak apa-apa pasrah gula, Pak. Hari ya si asalaman atau bimbing tak gosok gigi mare rokokan. Aduh. Ngocak gula aduh. Aduh, mabuk raja orang ini jangkau. Mari ngobokan, anyo mah gula. Ngocak gula, pokokan marin munyio mah, set buru dia. Tinggul ngelesen, jen palangan, Pak. Kenapa? Colok temu colok. Aduh, Pak, gula langsung kejeding si ikatan betong kalen. Gen kasak gula mun esiom orang makin pasrah, Pak. Siom lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena mau nyium dia, cek sembarangan. Pak mau tak gosok gigi, cek om siuman. Barokah beb nyabis rumah kita salaman barokah. Mau tak nang telpon tel tak nyabis. Hei bote ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholallahu ala Muhammad. Kak Dinto artinya nyapa ki aing pampak ki aing pampak tong dua telok empat aing Kak Dinto deki bahagia ka ore saya bisa ajawab seputar ceramah artinya artinya acerama aseje bareng aki saya bisa jawab seputar ceramah otak bernyama ning ceramah gula Kak Dinto tak keluar dari ceramah gula
Saya bisa jawab, Ebri nak hadiah air, saya nginom, malarmu ke bisa depak ke Mekah, ke Madinah. Terus tak terus? Andi apa saya? Hah? Tak andi? Terus ke? Coba angkat tangan ah. Apa nak baik kerja ini kak? Angak pun pak. Dia pak ke Mekah saya istana PC nomor 10. Saya penting takdir dari Allah. Mau tak oleh takdir makalah banyak PC nah, tak ada pak. Masa bisa babe? Bisa. Bukti nak. Siapa orang yang orang soki, sake, mau merangkat lagi sampai umroh pas beres, bisa. Orang soki belum tentu dia pak. Kiburu leka, caleg caleg leka, foto ni belum jodoh. Yang tak pernah dia pak keburu. Ding soronya lek sak em kelar, 100 juta haji plus 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 plus, 100 juta tak ada pak ke Mekah. Padahal sak em eba keluar ke akhirnya lek. Kenapa? Neka bukti cepon WC tak bisa merupak ke Mekah. Si merupak ke Mekah adalah takdir dari Allah. Senginom air neka terbisa merupak ke Mekah ke Madinah. Mun ini maki kapotrana malam muka diri potra si soleh soleha. Mun esera maki kamenta menana sambian deki campur bi pupu campur bi bibit malam muka teti tamanan si barokah bisa teti rezeki si barokah bisa kebisa mau ibadah amin Allahumma. Mun ini maki karajina sambian pak malam muka diri raji si soleha. Mun ini maki jadi bini si tak cari mi tak cari empek amin Allahumma. Mungkin carempek ino maki boleh insyaallah jadi bini saya soleha. Mungkin tetap beb, mungkin tetap la tahu saya ino maki totok putola sampai taki ke colo. Jangan ada boleh pak. Ino maki tak boleh jadi sampai colo le pak. Allahumma sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ereng niat ngaji, niat ngaji malar muka barokah, malar muka manfaat. Amin Allahumma. Saya bisa jawab seputar cara maaf tina Kak Dito Ibri hadiah aing sehingga malarmu ke barokah malarmu ke manfaat amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin para rabu saya pamulji sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Bu pak nintunya Kak Dito adalah kenangan kangkui lebet tunya ini kenangan lebet. Wa ma hadhihi dunya. Dabuna Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sahibur Ratib adabu. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin. Dunya ka dinto beni kenangan nengeneng. Wa ma hiya illa katoriki ilal waton. Dunya ka dinto kun kenangan lebet. Sambian nompang lebet ning dunya. Nompang lebet, nompang le, nompang lebet, nompang lebet tentunya Kak Dinto, kangkui apa? Kangkui lebet ujian, tocu na bening kantor, tocu na bening tunya, tocu na adalah akhirat. Nah, mbiyan betul di tentunya Kak Dinto, butuh senyamana fasilitas. Makanya Allah jawab, wa batahu fi ma atakumullah darul akhirah. Padet di paparengna Allah kasampian kaangkui sango ka akhirat. Ambil lebih fasilitas bi Allah. Every omor, padet di omor sampian neka ma cepet sampian ka surgana Allah. Sambian every rezeki ben Allah bese, padeti bese dan sambian apa jembatan kagui sambian kasuar kena Allah. Sambian every ben Allah every din kagui memiliki orang bini benreng bini oleh itin kagui alake kak dinto suami dan istri padeti kagui apa padeti kagui sangona akhirat. Mak lereng ini abento sambian kangkui lebet tentunya Kak Dinto menjauhi daripada kemaksiatan. Sambian cukup pak every anak foto every keturunan ben Allah apa to cuna padeti anak ponto Kak Dinto sango tamenan kangkui akhirat sebab ning akhirat Kak Dinto
orang Palang, siapa orang Sepalang? Orang Sepalang adalah orang Semate. Reng mate ini kering Palang. Mun tak kita mate, tak Palang, maka reng kafir. Orang Sepalang ini Semate. Kenapa? Ida mata koma kiamat tu. Orang ini kamu lamate berarti lagi amat. Kiamat sampean bila datang, kiamat sampean datang, mun sampean pun mati. Beda kiamat kubro. Ancor. Mun peroleh ne kan di kiamat masing-masing. Napa kiamat sampean mun lamate? Mun lamate datang kiamat sampean. Ha, ada ke si Balang, Pak? Reng mate ne si Balang. Ada Pak, orang mate ne kan tau le jogeng. Tau le jogeng, terona jogeng. Terona alir pengajian, terona abajeng. Jawabnya Habib Umar, guru abdina. Keng ahli kubur karwa ibri idin tangguh jaga, maka ahli kubur ini kan tak kira bejeng kade. Apa? Nyari majelis taklim, nyari majelis dikir kak dinto. Kenapa? Pola nak, siapa orang sudah tengka majelis kak dinto, tujuh sekalian lebih afdol daripada ibadah setahun penting. Seman kian maca Al-Quran yang jombon tanda ngaji nggak kadinto si ngaca Al-Quran kalah bi orang si hadir tojuk ngetiin orang soleh takar eja waki wa intaqat to'a irban lebih afdol daripada ibadah sampian sampai pegek kebi ki kalah kelaben tojuk sarang ula ngabes orang soleh marontok dosa marontok tuh marontok dosa mau di ate macelep ate mas semangat ibadah pampak nih kalau orang mon abes ulama intinya pampak apa sih pertama kalau marontok dosa ngosot tuh nomor dua celep ate macelep a nomor telo mau di A Ate si mate Odi Mare Odi Loku bi ulama Celep kenapa? Bukti ni pak orang yang tujuk bi ulama ni kan ate celep dunia ni kan kena masalah wadi dunia dania hawadit ha kathira wa isyat ha hajira wa muddat ha gasira jabun Abu Ladad dalam gosidana ala ya Allah binadra kenapa? Wadi dunia dania dunia ni kan penuh kehinaan hina hawadit ha kathira banyak masalah bodoh bu ibu seeta bembang oser tak kelar buru ke Malaysia bedeh Nyak. Hah? Nyak. Nyak. Mangan benyak e bahas miko. Pak bapak, benyak oh tangga. Iki. Endi masalah ato karbi metua bini cerempe bede. Nyak. Benyak. Nyak. Masalah TV nya mertua ngaruh. Ulam jalalah Muhammad. Ato karbi tetangke ato karbi neka. Masalah pak, musibah, masalah, penyakit lambat berdiri setong orang kanca tojun Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kanca tojun Habib Abdullah bin Husin bin Tahir kadinto ada bu engkau tak ngerasa odik ning dunya jadi lagi kula tak ngerasa odik ning dunya kecuali bekto Habib Abdullah bin Husin bin Tahir sobung umur ting Habib Abdullah bin Husin bin Tahir sobung omor kula ngerasa odik ning dunya artinya apa? Bekto beda Habib kok tak sompet di masalah bini cerempek entar ke majelis Habib celep ati peleman ke jompo ini sompet entar ke pengaji Habib celep boleh gak makin nih kak pengajian ngiri ngaki ceramah ngiri ngaki apa sholawat sambil ngasih tahan di otak padahal mau-muana gak muara yang soki sekali Allah mazalallah Muhammad keng barokana tujuh biring soleh sambian ate masalah masa lalu masalah napa bayi tujuh ring kak dinto ate deti cel maka namun tujuh biring soleh si pertama apa? Marontok du dosa nega hilang pak nomor dua mau di A nomor telok, macelep. Nomor
gabungan setong Habib kuda pernah ngabes Syekh Abi Bakar bin Salim. Ngabes siapa? Kula pernah ngabes Syekh Abu Bakar bin Salim satu pandangan. Satu pandangan saya pernah ia besar kika saya Abu Bakar bin Salim ke Adinto. Apa? Ngemake bayate kula cakang ibadah selama gresak semangat ibadahnya selama 40 tahun. 40 tahun kula cakang ibadah. Apa sih kebe cakang? Gara-gara pernah ngabes suan kena Al-Habib Syekh Abi Bakar bin Salim. Mangga nabu mon andi anak pasek kutnya biskareng sole cepanya biska kebun binat. Nah eki Pak Romo tak lu gak bapak beri sopon dan beri tanah aja depannya bapak Dewi motak cepanya biska motak. Makanya tak yajarin menggun motak ke binao kengka ulama kadin tosi melarat orang yang ini ngaki panyabis potrana sambian kering soleh maklin apa? Maklin tadi rusak kenakal na elang orang nakal mun panyabis kering soleh beres beres ning tarim bede sitong Habibnya mana Al-Habib kayak ngain ya keluar begini. Ning tarim bede sitong Habibnya mana Habib Muhammad Jamalul Lail. Habib siapa? Muhammad Habib Muhammad Jamalul Lail ke boleh raja pak jadi boleh na raja. Habib ni kan di masjid Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Abdurrahman As-Segaf pertama Habib saya oleh julukan As-Segaf aneka benare entar ke masjid Habib Muhammad Jamalul Lail muka kelam bina gulung pak lung gulung gak aneka etanya Habib kalau apa maklum gulung gak kelambian la Allah syar min syarun tesebe tamas saja sadi mudah-mudahan bede obun orang soleh saya pernah bejeng di masjid Habib Muhammad Jamalul Lail apa nyeding ketangkan nyeding ketangkole maklum apa maklum selamat orang yang semangat kering soleh ini gak selah selah selamat makan mandi anak ini gak sambi kering soleh lamba pada sitong anak yatim nakal pas ada wagi sambi gak kemah ke somora Habib Muhammad Jamalul Lail sambi ke somora Habib Muhammad Jamalul Lail tembaki petong tembeen betong tembeen ye no maki ke anak ini betong tembe mati pun betong tembe ye no maki nginom sekuni tembe boleh nginom sekuni tembe boleh betong kali tembeen peleman dari kasak langsung jadi anak saya soleh anak apa? Kun nginom aing somot saya pernah ecopain bi Habib Muhammad Jamalul Lail tuh deh ye montika cepat jopar anak tako aja deki deh ye. Allahumma salli ala Muhammad. Aneka Habib Muhammad Jamalul Lail. Mangkana orang kadinto mun andi anak kotu ebekta kering soleh. Makle ngabes. Bahat man gat ra'ahum au ra'aman ra'ahum. Ontong orang sing ngabes orang soleh atau sing yabes orang soleh. Ngabes, ngabes. Kul ngabes ontong. Tak kira celaka orang yang pernah ngabes orang soleh. Lamba pak si Abdul Qadir Al Jailani. Si Abdul Qadir Jailani kadin to andi santri. Datang santrinya, Syekh. Eki, kati pun apa? Abdi nang agungin keluarga. Kenapa? Paya kok tuju. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak ada tengku-gengku ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Aneka penting yang ngabes ring soleh. Si Abdul Qadir Kadin tuh datengin orang ngocak Aceh, Abdina, Andi Tretan. Tretan gula Kadin tuh, sobung omor, buk nakal. Beri syafaat pagi ini ngarek kiamat Aceh. Pada guna si Abdul Qadir, pernah hadir tang pengajian? Tak pernah Aceh. Oning tang nyama? Tak oning Aceh. Udah ditimbang kok beri syafaat. Kun pernah sekalian sih. Kenapa? Ajunan, ajolan, bisa tenuk turun.
Ding nombak jaran ajunan pon jauh, abu semare elebet dan jaran ajunan neka ngeber ke kepi. Nah, tang menakan neka tujuning berung kopi, ki benyak abu atanya, abu na apa ngejai benyak neka. Pas berisi ngocak, aneka abu semare e jaranen jaranah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pas dua bulan Syekh Abdul Qadir, gara-gara pernah ngabes abu si pernah ejerenen tang jeren ebrik nasyafaat apa? apa amal bagus ya? Situ pernah ngabes abu pernah ngabes ngabes orang soleh nega istimewa kan? Ngabes orang soleh nega istimewa nega oleh syafaat ngabes orang soleh kadinto bisa merubah akidah jelek menjadi baik. Sampian mau nanti akidah anan sampian nyimpang. Enggak boleh mau cek balik. Enggak bisa lelah Muhammad. Sampian mau masuk sekolah anak pada pak pak. Cek sembarangan. Mentang-mentang kuliah sekolah nama pan cek sembarangan. Congok akidah lah. Congok akidah lah. Kula pernah di Probolinggo ceramah tentang anak, tentang kematian. Bede setong orang nangis. Datang kau lebih pula sedih. Anapa? Ambian terus guna ambian anak nekang. Ngereng nyeper ke compok. Tau dengan jerukun barang antik berdiling Probolinggo. Pas ngocak, kula palang bim. Anapa? Andi manto tak tepak. Cek rentang anak kuliah ning malang. Pas car pacaran. Kiri-kiri udah rumah boleh cek rengel anak lelebur. Eba kapit. Tau dengan tang manto kak dinto. Orang wahabi. Jadi gula mulai datengin kiai, datengin Habib, ngocak tang manto. Saya ngapa sirik pak, haram pak, murtad sambil dikit. Bang aneh kawan. Aki dan nama lente. Angka namun masih sekolah anak, siap masalah polan gratis, sangi tinggo pengak. Mereka dina mon bodo, gratis bisa. Anu roh sekolah Kristen, tak apa kun sekolah pak, ada matematika nak, boleh seragam gratis. Ini ngopengnya bu kok tegar aja ilan ya Allah bersalah ala Muhammad ini akidah itu penting akidah sampian men akidah dan sampian rosak nakal pangapa sering soleh di Seul tempatnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di zaman itu beda setong orang andi akidah melenceng. Akidahnya suka mencaci para sahabat. Nyale para sahabat, nyale Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya epakon ulama Sihun adebat. Adu argumen. Kalah noro. Ngirim ulama kalah noro. Ngirim nikah kalah noro. Ngocak fadhiha. Masalah macam hebat temu sunda makon ulama laki-laki noro akhirnya apa akhirnya nulis surat ke Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abtas guruna Habib Ali Habsyi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas guruna Habib Ali Habsyi nyamana Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas itu di surat Habib kadin to bener masalah bada orang alim keng nyala menyimpang siap setiap debat kalah baban bahkan tanoro minta ajunan Habib akhirnya Habib kadin to dateng entarin jumpun orang yang nyimpang kak Dinto ikut top lah bang top Assalamualaikum Alam Masyairah Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas langsung orang yang nyimpang nih kak kun esebut nyamana Habib Abdullah bin Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas langsung acara topet gula bib songkon langsung ibu topet ningetin Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas yang menyimpang kenapa? Gara-gara ngabes orang soleh
Kun ngabes, aki kita tidak bisa lurus boleh. Anak saya nakal, montoran di anak terus jadi beli, gampang. Pak Tojo piring soleh, tak kau ngaji pak. Ning moduk, ning kata kau ngaji. Pak Teti Haddam Adiyahe, cokok. Habib Ali Al-Habsi Shoaibul Maulid, salah satu sebab beliau mendapatkan derajat setan kineng Allah, kenapa? Ayin main ngitin Habib Abu Bakar Al-Atos. Amain, ajogen, amain. Pas ada waki, kam minas sibyan, yang ab amamar rijal, fanadara ilaihi, famasoro sibyan. Berempa binyak, nak kanak ini, ayin main ngitin orang soleh. Ya, bas biring soleh kasa, tak teti nak kanak gini, teti beli raja. Apa sebab pak? Ya bes orang soleh. Maka namun andi anak, paknya bisa biaya ngedil. Cek eko tako en yuri areng bini. Ini ngaki kok ya. Kulo pernah pak, pengajian. Pokoknya apes nih medura kok dia. Ajalan, ting ajalan boleh bu ibu nyosohin anan. Ini ngaki yuk. Morning pengajian jak nyosoen a ngakomi ni pak. Dari bade Allah yu Habib lebat lah. Padang bulu pas ceramah ni ibu dia ada tak semuka. Todus yu tak ya bersedia rumah jadi. Ya besar saja nyosoin doa aja kau. Apa semoga ale kau dia. Tinggul lebat pada bu ibu nyosoin langsung itu top. Nangis anan. Tinggal nangis kocak. Berapa? Ekeke. Engkau redenu apa-apa. Ale anan lagi kau takoin bijai. Mangkan takoin si monjuka. Anak kata kau ekeke bi Habib. Berde boleh lah. Berde. Cara ni. Kalah ibu bi Habib ya Allah. Bibi apa kok? Cek kau takoin gak kiai. Anak montero jadi anak si soleh. Kau tu napa? Pangabes orang so. Ngabes warga nering soleh. Manfaatnya berde. Apa sih pertama gila ngosot? Ngodiin macelep nomor 4 macakang alhamdulillah makanya sampean si Andi Ana sabek ning madrasah sabek ning pondok makle napa makle anan sampean Andi bekal saporana aneka kesalak naring awem ini lagi kesalah nereng awam neka situ apa? Kipe neka nyangka jepon ponduka dinto adalah tempat untuk menjadikan anak itu kiai. Itu kesalahan sampian. Esongguni anaknya kamu sebut neng ponduk kok duduk di kiai. Tanya mata sabar neng ponduk potrana. Eki, saya rai tak pada dia kiai tang kontra nerasa kita ng sabe. Ada si hormat sabe, mondok tak kau jadi kiai. Ini ngaki bu, mondok itu tidak untuk dijadikan kiai. Ada rai mondok jadi kiai ni kata ada. Kiai itu bukan orang yang mondok. Kiai itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyinari umat, nyinari di sana, nyinari masyarakat. Arohnya mana kiai pilihan. Tak bisa orang engkau mondok terus jadi kiai. Tak kira bisa. Makin ngakan kitab tak kira bisa jadi kiai. Ini engkau pilih. Gendis kok. Kayak atraki kita kok yang bergul banget. Artinya apa? Orang jadi kiai kak Dinto, orang jadi kiai kak Dinto, benih karab tibi Allah si mele. Ting betok nyari ilmu, atena bersih, kakana na halal, kelakok na bagus, ngamalaki sunnah nabi, epele, berjadi kiai. Bukti nak penyak nak anak muncul keluar, tak jadi kiai kapi.
Tujuannya ke pesantren bukan untuk mencari mati-mati kiai, tapi tujuannya adalah untuk mencetak anak yang memiliki ilmu. Tak kok tuh jadi kiai, jadi dokter, kok tuh di ilmu. Kenapa? Obat-obat malah tak anu, malah ini obat si haram. Terus jadi kepala desa, kok tuh di ilmu, kok tuh apanya mana? Dan keluaran dari pesantren sehingga andi ilmu agama, andi rem. Mohon buat enggi, tadi ilmu kita jadi nduk nunduk. Coba tinggal jadi nanduk pak. Kenapa? Tingginya andi ilmu. Saya terus jadi apa? Andi sabar, kok tuh di ilmu. Saya muka toko, kok tuh di ilmu lama lihat main curang. Kenapa? Peka pesantren gak dintok, anak itu wajib polabun ilmi wajibun ala kulli muslim. Setiap orang muslim, laki, bini wajib mentutur ilmu. Jadi pesantren itu tidak untuk mencetak kiai, tapi untuk mencari ilmu bekal anak sampeyan. Mari mutuk, ngereng. Pateti dokter silahkan, pateti presiden ngereng, pateti neka ngereng. Kabin baik itu beda ilmu nah. Orang laki mun kabin tandi ilmu, sebini eke behadraan salah sekunit tal kerapak kerapak kerapak. Kenapa laki nak tandi ilmu? Reng bini betul, ini akibatnya yo. Pikir gue laki nak betul, yo. Sini kacukan reng bini. Orang bini pak sambian montro kabin, sare reng bini si pernah montuk. Munda montuk biasa nak andi ilmu. Orang bini kalau andi ilmu bekal andi rasa todus. Orang bini kak dinto bekal mak keluar potrana sambian. Mangkana kau tu andi bini si soleha. Malen apa keluar anak si mapan. Cukun nyare seratin kuste kanjeng Nabi pon mainga iyakum wa khadra idiman pangastete orang bini si andi julukan khadra idiman. Siapa khadra idiman? Orang bini seratin keng odi ning lingkungan tanpa agama ratin pak lebih teruk lu gak setengah meter pak. Ratin reng bini, bodi nih pak. Keng saya ngasintung reng bini mereka, tandi todus, tandi todus, tandi rasa malu, tandi napanya mana, tandi agama, bejeng tak tepak, cek ke bini pakai ratin. Anapa? Palang sembiang. Ini namanya khodro idiman. Siapa perempuan yang mendapatkan julukan khod? Kening tolan yang gini kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ola tak pernah kentem baik dia mak debung lor. Terus lagi nak. Orang bini si anyama khodro idiman. Siapa? Orang perempuan yang cantik tapi hidup di lingkungan tanpa agama. Anekanya mana? Khodro id, khodro idiman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu siapa yang mau jadi banjari, saya lagi coba. Itu sebenarnya merah. 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 Lah sepo osa obo ini. Mun nanti dua kan nyaman ya. Mika. Mun ngodeen santaan, ini tua sepo salah. Mun tua aja sampai keluar pak sampai bengkau pak di ngod.
Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Terus lagi nah. Mangga nah, ini lagi. Kak Dinto pak, orang bini Kak Dinto juga penting. Iki iya kumbo khodro idiman. Pangas tete dek karing bini si anyama khodro idiman. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Aku. Cocok lah ya. Hah? Ayo pak. Terus? 5 menit. 5 menit kaya ini apa ini? 5 menit ya. Tunggu atau juga 10 kali. Tujuh ngilang. Ada ya juga kembali kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Buat ini lagi. Kang. Bismillah. Ini lagi. Orang Kak Dinto bu. Feedback. Lima ya. Jangan kok nyabis. Dan tinggal ada potongan. Belum salah ada Muhammad. Ini lagi. Orang Kak Dinto. Jadi tujuh nak odi nyare kangku nyare sangguna apa? Sangguna bate. Ane kakak Dinto setuju? Tak nyaman. Apa dia tidak tak nyaman? Coba boleh. Bismillah. Tak nyaman. Bismillah. 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 Apa boleh? Dari mic dari top. Apa je ada ke? Bismillah. Assalamualaikum. Tetap aneka pelajaran ke piring laki. Hi, sejuba apapun istri tua, kamu harus kembali kepadanya. Yeah. Wuhuu. Jadi ocol bini tua, rewak. Moni ocol bala. Mantap. Makelah ya buang boleh sianyar, apa ni boleh bini tua. Mantap. Mantap, cair kau mantap mantap. Betok rea. Tom salam Muhammad. Lala tak kau boleh ring bini mana? Yang macam ni eksa bini tua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini lagi. Nah, ning tunya Kak Dinto, tunya Kak Dinto, sampia, tocuna adalah si bede Kak Dinto dari anak, bini, harta, rezeki. Setuju aja Kak Dinto, kangkui apa? Kangkui jembatan. Lagi kaangkui jembatan makle sambian neka adukung sambian bisa lebet. Bisa lebet ning kama, bisa lebet ning dunya. Nah, Kak Dinto pak yang paling mendukung, ini lagi. Yang paling mendukung untuk kita sangona pate Kak Dinto adalah anak yang soleh. Anak yang soleh neka adalah tamenan sepaling mapan. Nikmat si paling saya adalah anak si soleh. Takar ejawagi ni amul ilahi alal ibadi kathiratun wa ajalluha hidayatul auladi. Nikmat Allah si tuung kamanusa neka banyak. Berdering beri sabar, beri compok, beri PC, beri pangkal. Tapi yang paling nikmat ketika sambian beri ben Allah anak si soleh. Kenapa? Anak soleh ini ke manfaatnya dua. Jadi lagi, anak soleh manfaatnya bila situng betul sambian ampun sep. Mula sambian pun sepok ngarep ke siapa? Ke bini. Cerai bini ndak iya ndak iya. Ngarep ke laki. Cerai laki ndak setruk ndak iya ndak iya.
Tak bisa. Saya harap sarang sampian, ting sampian pun sepoh adalah anak yang soleh. Makanya siapkan anak-anak sebisa ngeromat ting sampian pun sepoh. Sampian bekal tua, ting sampian pun tua. Siapa sih harap anak? Anak akan menjadi orang tua buat kita. Oleh karena itu, sampian tugasnya adalah mau ning deka anak, dek remaja rana, andi ilmu, mak le bisa ngormat sampian, mon sampian pon tua. Di masa tua anda minta tolong ke siapa? Akemi tak bisa, akemi ning celana, muang kotoran ning celana. Ajalan ngeter, ada, di saat seperti itu anda membutuhkan anak. Orang tua sepalang ini lagi, orang tua sepalang adalah orang tua semasuk masa tua andi anak setaoning deka argena orang tua. Jadi siapa orang tua sepalang? Orang tua sepalang adalah orang tua masuk masa tuana andi anak seta oning deka argena orang tua canggolang. Kiai gak dintasera si sepul Kiai Asari. Kiai Asari lambat mode mungkin apun sepoh ajalan met amet tak bisa jalan, tapi Kiai Asari ontong. Kenapa? Siapa orang tua si ontong? Orang tua si ontong, orang tua si andi anak si oning de ka argena orang tua dimasuk betul tua. Kiai Asari mungkin pun tak bisa jalan. Kenapa? Tua orang jen tua beli jen ganteng aneka pak bapak nih lambat gun sesungguh pote ini kan guntung lambok lambok hari mon jalan lambok tak apa miring bini lambok mon sedih ya nah karena gini ngabes saben orang jendua jenju jenju waman nu amirhu nunak kisfu fil khalqi orang mun etambe omora jen ekorangin kenikmatan nah kiki pontal pos agak lambok genteng egi dengi lambok mun arokok negu ende mun setia cendok cendok di saat anda tua lagi di saat anda tua anda membutuhkan anak si oning dekar kena sambil sebab orang ini kejen tua nget nget karep tibi tak bisa yatur wes wes ngamukan mun tak sabar palang sambil mangkan mun tak di anak si soleh minta ke Allah cek lanjut umur ya Allah cek palang cek umur pamate kadek ya. Kenapa? Orang si kalah, orang si masuk masa tua, andi anak tahu ning dek karek kena ring tua. Makin KS Ari, KS Ari. Lamba ngode, makin pun sakit. Ajalan tak bisa, keng KS Ari. Alhamdulillah, KS Ari pun nyapaki potra-potra. Si an, apa, si oning dek karek kena orang tua. KS Ari makin, beri contoh, angkep gula neka KS Ari. Tojo, ngeter. Eki ringgit. Pada berendiri ya. Dekitin tua ngeter dia keng KS Ari nyaman cok gak din toba celak eh celok ring tua ngocak gak din mun ban kan lain cok apa pak bede bede tulak mun KS Ari punten cok gak din toba betok bah apa rocong ate gadin to bah terong kok cong mun anan soleh ka laki napa buntet gadin to bah cakel cong, cek yang nyaman dengan tua. Apa? Celep
manis keliru deh jong. Anan soleh ngocak Eki bah pangapura aktina salah beli aktina si gebit-gebit pembantu tengkel bah ekala akina si panas ben si tak manisan ekala akina. Siapa lagi lah, sumpah ada itu nggak boleh kok itu. Mohon panitia nak soleh kalaki lah pembentan. Alhamdulillah. Aneka orang tua. Tidak, 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 tidak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Aneka orang tua, aneka orang tua. Lah ibri ate tidak terima kasih ibu wong ki menta boleh ane kareng tua apa ngeteng eki ba ke ontong ke asari andi anak si sole eki engki ba e pon tu tak kena boleh ne kan apa yo kak dinto aing bote ba arwa siapa sih kok sokok bote arwa sing ala ate ba sorot cepet lah jom Eki, hei cepet sempat lah yang cek boleh kau ini teman tuh nih kok nyaman di airnya mangkana yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul ilmah darajat orang si paling mulia sendi ilmu tujuh dan lain akikir pleman, beri berkat. Mohon bahan marin kikir tadi ilmu, boleh, itu kalian ring menyaben. Lagi, lagi. Alhamdulillah. Ini kan yang tua. Cong, Kak Dinto, Pak. Dek remet, Dek Rejong. Ki, ibu dia, Ki Kak Dinto, Pak. Ajunan besar jana. Soro cepet, Cong. Eki, Pak. Adi, apa, Cong? Ayin pote, Kak Dinto, Pak. Iya, lah, gak apa-apa, ayin, Kak Dek, Cong. Eki, Pak. Tidak remah bang, tak saya jom. Saya napa bang, teh panas. Eki, ki mon tu tak kiba. Mon andi anak si anu saya tak saya. Mon sampian bu pak, tak andi anak si ngak neka. Cek masuk masa tua. Cek sampai masuk masa tua, ngeter ngak neka. Nero gaya dan kiasari. Jom, apa bang? Engkau teroate, ya lah bodoh kalah, kalah akhiru kan nyiksaring tuare. Harung nanti anak tak tepat, ya 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 ya, no. Enggak mengadik. Jo, apa boleh? Mak jelep, Jo. Mbak Ndro ngatur kesokon, Mbak Ngko ini payah deteng laku. Mbak Ndro siapa kiai ini minta si panas apa? Siapa yang panas mau nabi kok marah lah. Mbak tak bengkak piring tuang aja. Aru ngomong sampean andi anak tak tepak. Eki tinggi. Mbak Ndro sari lain andi anak di ilmu agama. Tidak akan tahu layak riful jauhar illa jauhari. Tidak akan tahu harganya permata kecuali tukang permata. Tidak akan tahu harganya orang tua kecuali anak yang punya ilmu agama. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Asari pon sepo anak anak ibang ngaji bi asari anak ibang mondu oh ning cepo kak dinto ba cukup mejo ngocak awatrana eki ba abtina nyon pangapora abtina si salah saya istana ajuna emelia akina pop apa emelia ki popok yang abtina gelak sibuk ngajar nyon pangapora ba tekel ajunan mangken buang kotor na ajunan ning ranjang deki ekentek nabi gula tak bau cong tak napa ba si penting ajunan tak sakit tempel jalan tak gelar aneh kamu andi anak si sore mon been cek cukeme mon andi anak ngarwa cong apa apa boleh cu keme jombo keme ning kursi ben sabar ning panti jumpo ben kok buang besor baca jadi tukang ngemis ben enjok cong ayo ke jenis tak kelar jeke ya ayo ring tua lah tak kelar jeke cong cereng ring tua bau di ada edol bau di budi
Adol kakapi na. Lagi kening angin seguni akan tok tuti. Lagi tinggi. Minum teh seguni akan mian. Lagi tinggi. Akhirnya ngocanan pun. Pun kami ning ranja.